this week. We will greet first to the next speaker, okay? Then after that, there will be a question and answer session before the event ends for the webinar session one. Okay, Sakura-san, you can enjoy a cup of coffee or snack near you while waiting for the presentation of the material from the next speaker, Mr. Insinyur Dani Irwanto. Tapi sebelum ke Mas Dani, barusan Sakura-san itu titip pesan, katanya ada nanti pertanyaan khusus untuk Profesor Guru, katanya. Yep. Ya, oh, ke Profesor Guru. Oke, siap. Ada sesuatu yang mau ditanyakan ke Profesor. Baik. Berikutnya adalah sahabat saya yang juga sangat luar biasa ini ya, Mas Dani Irwanto ini kalau kita baca apa kurikulum vitae-nya juga rasanya nggak akan kelat. Dan sesuatu yang mungkin membuat unik dari Mas Dani ini seorang engineer ya, beliau adalah hidro civil engineer. Tetapi pada akhirnya sampai belajar khusus bahasa Yunani sampai 5 tahun untuk hanya untuk bagaimana Plato sebenarnya menulis segala sesuatunya secara detail, dan pada akhirnya nanti apa yang akan beliau persembahkan dalam presentasinya ini, harusnya kita sebagai bangsa Indonesia harus merasa sangat bangga ya. Hasil penelitian Mas Dani ini sebenarnya sudah dipresentasikan ke mana-mana, ke dunia internasional ya Mas Dani, bahkan tawaran-tawaran dari pihak luar pun seperti Amerika itu juga sudah sangat menggiurkan untuk penelitian lebih lanjut. Tapi bagaimana itu semuanya, biar Mas Dani sendiri deh yang cerita. Monggo Mas Dani, walaupun cukup lama menunggu tapi ini memang waktu yang kita tunggu-tunggu. Silakan Mas Dani. Masih di mute Mas. Saya coba untuk share screen, mudah-mudahan kelihatan ya. Sudah kelihatan. Ya, baiklah. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Ini saya akan menyampaikan presentasi saya untuk saat ini, karena waktunya sangat singkat. Nanti akan saya jelaskan secara singkat sekali saja. Judulnya adalah Peradaban Terawal. Masih tetap. Kita beri waktu 30 menit kok untuk Mas Dani. Tetap. Jadi mungkin nanti pertanyaannya yang memang tidak sebanyak yang kita bayangkan, tetapi untuk presentasinya tetap Mas Dani, karena ini yang kita tunggu-tunggu juga. Silakan. Baik, ya. Saya akan cerita mengenai peradaban di tanah air kita, itu ternyata merupakan peradaban terawal di dunia. Nanti akan saya tunjukkan. Di sini saya tunjukkan juga, di sini lukisan gua ya. Untuk transportasi, antara lain adalah perahu atau kapal dan juga kuda. Ini Rusia juga ini usianya diperkirakan lebih dari 10.000 tahun. Jadi memang peradaban kita adalah sudah sangat tua. Baik, saya meneliti ini dari tahun 2010 dan sudah saya terbitkan dalam bentuk buku. Itu sekarang sudah ada 5. Yang 2 pertama ini tentang Antartis, kemudian yang ketiga Sunda Land, dan ini adalah peradaban-peradaban lain yang ada di Sunda Land, yaitu Land of Pun dan Tapulbana. Dan saya akan bahas 3 topik pertama, kalau waktunya cukup ya. Yang pertama adalah human migration to civilization, di migrasi manusia ke Sunda Landia dan lahirnya peradaban. Yang kedua adalah kumpulan dari kolektif memori di seluruh dunia, ini ada banyak ya. Dan yang ketiga nanti adalah tentang kontak lintas samudra yang sangat awal. Nah, saya bahas yang pertama. Apa itu Sundaland atau Sundalandia? Sundalandia adalah sebuah wilayah pada masa glasial pada zaman es, di mana muka air lautnya adalah turun dari sekarang. Dan yang paling dalam adalah kira-kira 120 meter. Nah, ini adalah peta ini yang menunjukkan tanah air kita pada 21.000 tahun yang lalu, di mana muka airnya adalah 120 meter di bawah sekarang. Jadi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan juga Vietnam itu masih menjadi satu seperti ini. Dan air naik sedikit demi sedikit, pelan-pelan, nanti ada air masuk ke sini, ke daerah-daerah rendah. Nah, saya cerita ini mengenai sejarah manusia modern, sejarah Homo sapiens sapiens.
seperti kita ini. Ini adalah bukan penelitian saya hanya menyupit saja dari penelitian oleh para ahli tentang migrasi manusia. Di dalam teori ini, manusia pertama kali diciptakan kira-kira 195 sampai 160 ribu tahun yang lalu di Afrika bagian timur. Temuan baru malah lebih tua lagi, sekitar 300 ribu. Kemudian manusia ini menyebar ke selatan, ke barat, ke utara, ke timur. Ya, namun yang paling penting adalah yang ke arah timur. Itu sekitar 130 sampai 70.000 tahun yang lalu sudah dapat menyeberang celah kecil menuju ke Semenanjung Arabia dan sampailah kemudian ke Sundalandia ini kira-kira 80.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Selanjutnya dari utara terjadi dicatatkan sampai ke Jepang, dan juga yang ke timur dan selatan sampailah ke Australia atau dulunya adalah Selandia. Nah, ini semua dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan kehidupan manusia yang berwarna biru ini. Ada banyak penyakit di Sundalandia ini. Dan di antaranya adalah ini, yang paling tua kita bisa kita deteksi adalah yang di Malaysia, di Lenggong Valley, Lembah Lenggong, 75.000 tahun yang lalu. Atau di Sumatera Barat, ya, ini di lidah air, dua lidah air 73.000 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa pada saat ini letusan Toba 75.000 tahun yang lalu manusia sudah berada di sini. Artinya sebelum ini sudah ada. Selain ini ada beberapa ya. Nah, sampai ke Sulawesi pun ya, dan sampai ke Filipina pun masih tua. Nah, pada saat migrasi dari Afrika menuju Sundalandia, manusia itu masih kebiasaannya masih hunter gatherer atau berburu dan berkumpul dan terjadi bermusuhan dengan kelompok-kelompok yang lain. Dan sampainya ke Sundalandia, semua kebutuhan hidup tersedia dan cukup melimpah. Kemudian kondisi geografinya sangat menguntungkan. Yang lain adalah ada di khatulistiwa sehingga banyak sinar matahari, banyak air dan pulau-pulau dikelilingi oleh samudra sehingga curah hujannya tinggi. Dan juga ada di dalam ring of fire, cincin api. Sehingga banyak gunung dan hasil letusan gunung ini menyebabkan tanahnya subur dan juga terdapat banyak mineral. Dan banyak sekali berbagai macam flora dan fauna, baik yang di air maupun yang di darat. Suhunya juga cukup hangat, walaupun dalam zaman es, kira-kira 4 derajat di bawah sekarang. Jadi tidak menunjukkan perbedaan apa-apa. Sedangkan di bagian dunia lain itu tertutup es yang sangat tinggi, sampai berkilometer. Nah, karena keadaan inilah, maka orang-orang yang menyebutnya sebagai paradise atau tanah surga. Di tanah air ini disebut dengan tanah surga. Kemudian karena kebutuhan hidupnya ini sangat mudah, ya, didiamkan saja ada di sekelilingnya, maka tumbuhlah peradaban. Karena itu berkembang biak dengan cepat juga, sehingga penduduknya juga semakin cepat bertambah. Peradaban itu antara lain adalah pembudidayaan, antara lain tanaman misalnya. Tidak lagi ke hutan, tapi menanam sendiri di dekat rumah supaya lebih aman. Juga peternakan, ya, budidaya binatang, ya. Juga membuat rumah tinggal, ya, menciptakan peralatan-peralatan untuk membantu bekerja, dan juga untuk bersama dengan binatang untuk menemani atau membantu bekerja mereka. Ya. Ini ya, termasuk juga kuda, itu juga sangat membantu mereka untuk transportasi. Tapi transportasi selain darat juga ada transportasi air, ini yang lebih penting justru. Dan mereka juga menciptakan transportasi untuk air, antara lain yang paling sederhana seperti ini, kemudian lebih baru lagi, dan juga bahkan sampai menciptakan perahu atau kapal layar. Nah, karena banyaknya pulau di Sundalandia ini, maka teknologi layar ini sudah cukup maju, ya, terbukti, ya. Dari beberapa tinggalan-tinggalan mereka. Jadi kuncinya adalah
pertanian dan pelayaran. Ini adalah cave art atau lukisan gua yang terdapat di Asia Tenggara. Dari sini bisa kita lihat bahwa manusia dulu itu sudah memiliki keahlian untuk melukis di dalam gua ya. Dan ini umurnya diperkirakan lebih dari 10.000 tahun. Yang terukur umurnya baru ada 1, 2 ya. Di Kalimantan Timur ini 55.000 tahun, di Sulawesi ini 45.000 tahun. Nah, di antara lukisan gua ini terdapat lukisan tentang perahu. Ini di tempat-tempat ini dengan berbagai motif ya. Ini menunjukkan bahwa dari lebih dari puluhan ribu tahun yang lalu ini manusia di Sundalandia atau di Nusantara ini sudah menguasai teknologi kelautan untuk berlayar. Saya ulangi lagi, jadi 80-50 ribu tahun lalu sampai ke Sundalandia, ya. Kemudian ada gelombang-gelombang baru yang terdeteksi, ya. Ini saya sebut yang pertama saja, 20.000 kira-kira. Namun ada satu kejadian 11.600 tahun yang lalu. Banyak indikasi bahwa pada waktu ini, pada saat ini, 11.600 tahun yang lalu ini, terdapat bencana yang sangat besar. Tidak tahu apa, kejadian, banyak teori, tapi masih belum ada yang dapat memuaskan. Sehingga Sundala ini mengalami hal yang paling parah, karena adanya gunung api, adanya laut, ada tsunami, gempa bumi, dan sebagainya, sehingga banyak yang tersapu. Jadi peradaban-peradaban lama tersebut yang sudah berkembang menjadi hilang. Nah, yang selamat itu kemudian menyebar ke dunia bagian lain. Antaranya ke barat, sampai ke Mesir, ke Afrika, ke Eropa, bahkan sampai ke Amerika. Utara juga. Nah, setelah itu, kemudian ada keluar masuk lagi dengan berbagai macam teori. Antaranya adalah out of Taiwan, out of Sundaland, ada juga out of Yunnan, dan sebagainya. Nah, 11.600 tahun lalu itu adalah satu angka yang sangat penting, karena bencana sangat besar di situ. Nah, perpindahan manusia ini meninggalkan jejak-jejak yang berwarna merah, bintang berwarna merah ini adalah peradaban-peradaban yang muncul kira-kira 11.600 tahun yang lalu. Ada banyak di Mesopotamia, di sekitar Afrika, dan bahkan sampai ke Amerika. Selain itu, yang berwarna biru, collective memory atau memori yang dibawa oleh manusia yang berpindah ini, yang bercerita tentang asal-usul mereka. Nah, setelah saya kumpulkan dari berbagai macam referensi, banyak sekali ya, itu ada banyak nama untuk Sundaland ini. Antara lain Garden of Eden, Taman Eden, kemudian Paradise atau Tanah Surga, Dilmun, Nippur, Nisir, Nisir, Tanah Nisir, Tanah Pun, Tanah Opir, Atlantis, Marikandam, Pandya, Kardes, Tolan dan Siwan, Trawobana, Aura Chersonesus, dan istilah ilmiahnya adalah Sundaland. Apa saja collective memory? Ada banyak sebenarnya, tapi hanya akan saya sampaikan beberapa di bagian ini. Yang pertama adalah banjir besar dan repopulasi manusia. Ini ada elemen-elemen yang sama. Terakhir adalah adanya seorang pahlawan banjir, ada peringatan sebelum adanya banjir, ada pembangunan perahu sebelumnya, penyimpanan bahan makanan dan binatang, melibatkan keluarga, kemudian melepaskan burung atau binatang untuk menentukan bahwa banjir itu sudah selesai atau belum. Atau yang paling terkenal adalah kisah Bahterano. Ternyata cerita yang mengenai Bahterano ini ada banyak di seluruh dunia. Ini ada di timur, di mana, di Mesopotamia, ya. Dan juga ada di Ibrani, di Eropa ya, ini di Greek ya, kemudian di Mesir, ya, ini Eropa, kemudian ada juga yang di India, ya,
dan di Asia Tenggara atau ke di Amerika Utara dan bahkan Amerika Tengah. Ini jadi kisahnya mirip-mirip. Kemudian tokohnya sendiri bermacam-macam ya, yang saya tulis berwarna kuning ini. Dan memori yang kedua adalah tentang tanah surga atau paradise. Ini juga banyak tercatat di kitab-kitab ini semua. Ada yang di bagian barat ini, di Mesopotamia, di Mesir, kemudian di Ibrani, ya, dan bahkan sampai ke Iran. Ya. Ini adalah nama kitabnya. Ada juga yang di Amerika Tengah, ya, dan juga masih terus dilanjutkan sampai di Eropa itu sampai ke abad pertengahan. Ya. Dan juga menjadi eskatologi di dalam agama. Yang di bagian barat ini menyebutkan bahwa tanah surga itu ada di Far East, ya, timur jauh. Ya. Kemudian yang di Amerika Tengah menyebutkan bahwa tanah surga ada di seberang lautan. Ya. Dan kemudian abad pertengahan Eropa itu terletak di ujung timur Asia. Ini adalah contohnya pada abad ke-6, ya, gambar ya, bahwa surga, tanah surga itu ada di paling timur. Ini juga abad 13, ya. Ini utaranya ke sana, berarti timurnya di, ke atas. Ya. Ini di paling timur itu ada gambar Adam dan Hawa, disebut dengan paradise. Ya. Ini juga abad 13 juga, paling timur itu ada yang disebut dengan paradise. Baik, yang berikutnya ini adalah Atlantis. Ya. Ini adalah sebenarnya fokus penelitian saya Atlantis ini. Dan seperti tadi disebutkan bahwa saya menelitinya cukup lama, 5 tahun, terutama untuk belajar bahasa Yunani kuno, bukan dari sekarang, untuk mengartikan sumber asli dari kisah Atlantis ini. Saya gunakan beberapa metode ilmiah, semua saya gunakan. Di sini saya tarungkan 6 buah. Yang pertama adalah interpretasi sumber primer. Dalam hal ini sebenarnya adalah tulisan yang dibuat oleh Plato. Kemudian identifikasi konteks clues atau petunjuk kontekstual. Dan ketiga adalah dengan pendekatan multi disiplin. Kemudian yang berikutnya adalah screening analysis. Adalah konsiliansi. Konsiliansi adalah saling mendukung dan saling menguat. Dan yang terakhir ini adalah yang umum digunakan adalah membuat hipotesis untuk menjadi sebuah teori. Dan ini contoh tentang konsiliansi. Salah satu petunjuk kontekstual yang ditulis oleh Plato adalah bahwa di Atlantis itu banyak gajah. Nah, gajah itu zaman dahulu ada juga ada musim, artinya iklim tropis. Itu ada di Amerika Tengah, Afrika Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Demikian seterusnya ada banyak sekali konteks clue, konteks clues yang ditulis oleh Plato. Nah, antara lain misalnya kelapa. Yang jelas dituliskan oleh Plato bahwa di Atlantis itu ada kelapa. Kelapa itu hanya ada di Asia Tenggara, zaman dulu ya, dan India. Kemudian juga yang lain rempah-rempah dan sebagainya juga ditulis oleh Plato. Nah, kalau dalam arkeologi itu disebut dengan concept model. Jadi tunjuk kontekstual itu dianalogikan dengan pecahan tembikar atau keraweng dalam bahasanya, bahasa Jawanya. Dan pecahan ini harus bisa digabung, kalau itu memerlukan bagian dari suatu benda harus bisa digabung, sehingga akhirnya terbentuklah benda itu seperti apa bentuknya. Itu saja ada yang hilang atau bolong ya, tapi dari yang ada pun sudah kelihatan bentuknya. Kalau di dalam membangun candi, itu yang disebut dengan anastrosis. Jadi dari runtuhan batu candi ini
kemudian disusun-susun, dicoba-coba sehingga bentuk bisa kelihatan seperti apa bentuk candinya. Asal usul kisah Atlantis. Kisah Atlantis itu berasal dari Mesir, ya, dari seorang pendeta yang bernama Sosis. Dia ada di sebuah kuil namanya Sais, di mana di dindingnya terdapat prasasti. Kemudian orang Yunani yang namanya Solon, ini seorang negarawan, kemudian seorang pujaga dan juga penyusun hukum, itu pergi ke Mesir bertemu dengan. Nah, tapi ya, Solon ini orang Mesir itu menguasai pengetahuan sampai luas ya, karena dokumentasi di Mesir itu cukup bagus ya. Dan juga pelayaran mereka juga cukup bagus, sehingga dari abad 6 sebelum Masehi ini sudah ada pengetahuan tentang wilayah kita Nusantara. Namun berbeda dengan orang Yunani, Solon ini adalah negarawan. Pengetahuan geografi dia hanya di sekitar Mediterania saja. Dijelaskan sama Sonces sulit ya. Di mana Atlantis itu? Ada di timur sana yang dia sebut namanya ya, tapi Solon tentu saja juga bisa mengerti. Sehingga untuk menggambarkan di mana lokasi Atlantis, Sosius membuat deskripsi-deskripsi yang sangat banyak yang nantinya akan menjadi tunjuk tekstual. Kemudian kisah ini ditulis oleh Solon dalam bentuk puisi, namun nama-namanya cuma diganti agar masyarakat Yunani dapat memahami. Ini daftar bahasa-bahasanya ya, bahwa di apa, prasasti itu adalah bahasanya dan juga namanya itu Mesir Purba. Kemudian Zeus itu Mesir kuno, namun Solon dan Plato itu adalah Yunani kuno. Dan ini terus diturunkan terus, akhirnya Plato mengutip tulisan Solon itu. Nah, yang lain ini hilang, sekarang sudah hilang, dan tulisannya Plato ini aja yang masih ada sampai sekarang. Nah, sehingga sumber utama dari kisah Atlantis ini adalah dari Plato. Ini tentang screening ya. Saya melakukannya dengan beberapa screening. Yang pertama adalah tentang petunjuk kontekstual, di mana lokasi Atlantis ada jauh di samudra. Orang Yunani waktu itu hanya kenal satu samudra, yaitu Samudra Atlantik. Yang sebenarnya Samudra Atlantik itu adalah meliputi seluruh dunia. Dulu belum ada Samudra India, belum ada Samudra Pasifik. Jadi jauh sekali di samudra. Jadi kemungkinannya tidak di sekitar Mediterania. Dan yang kedua adalah ini berada di lingkungan dan beriklim tropis. Vegetasinya padat, flora dan faunanya sangat beragam, cocok untuk pertanian, peternakan, dan sebagainya. Nah, hanya ada tiga kemungkinan. Asia Tenggara, Asia Amerika Tengah, dan Afrika Tengah. Kemudian kaya akan mineral disebutkan yang ada di Atlantis itu. Ini adalah emas, perak, timah, kemudian perunggu, tembaga, apa namanya, kuningan, dan juga orgatum yang Plato sendiri tidak tahu apa itu. Nah, ini yang terkenal pada waktu itu, pada zaman dulu, itu hanya di Asia Tenggara ini yang menghasilkan ini. Kemudian screening berikutnya adalah tingginya aktivitas maritim. Ya, kita tahu bahwa di Asia Tenggara ini aktivitas maritimnya sangat tinggi. Berikutnya adalah ternyata ya, Sonces itu menjelaskan dengan geografi yang sangat detail tentang yang ternyata sangat sesuai sekali dengan deskripsi Sundalandia. Nah, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian kapan waktunya Atlantis itu? Nah, diceritakan bahwa hancurnya adalah 9.000 tahun sebelum Solon. Kalau kita hitung adalah 11.600 tahun yang lalu. Ini persis sekali dengan bencana akhir Dries Muda 11.600 tahun yang lalu. Kemudian setelah itu pulaunya terserah pelan-pelan
tenggelam dan tertutup terumbu karang. Ini yang tertulis oleh Plato. Ini saya gambarkan tentang geografi Atlantis yang diciptakan oleh Sontes. Ini Sundaland ya. Diceritakan bahwa kalau dilihat dari Mesir ya, itu di sebelah timurnya, di sebelah sananya Sundaland itu ada banyak pulau. Ini bisa dilihat di sini ya, ada banyak pulau ya. Kemudian dari pulau-pulau ini dapat menyeberang ke benua di seberangnya. Kita tahu sekarang adalah Australia, dulu masih gabung dengan Papua. Dan kemudian petunjuk berikutnya adalah benua ini dikelilingi oleh samudera. Cocok ya. Kemudian di sisi samudera adalah sangat terjal, ya, sangat tinggi dan terjal. Ini adalah deretan pegunungan, deretan gunung-gunung di Jawa dan Sumatera. Kemudian luasnya, luasnya juga sangat detail disebutkan bahwa luas dari wilayah Atlantis ini, Sundalandia ini, adalah lebih besar daripada Libya dan Asia Kecil. Sebetulnya Libya Asia Kecil waktu itu, yang sekarang adalah Afrika Sebelah Utara dan Turki. Selasa ukur memang lebih besar dari kedua wilayah itu. Kemudian konteks berikutnya adalah ibu kotanya itu ada di buah laut, di dalam mulut laut. Nah, bisa kita lihat di sini ya, bahwa pada 11.600 tahun yang lalu, itu hanya ada satu mulut, yaitu di sini. Ini yang sekarang jadi Laut Jawa. Gitu. Nah, ini itu juga bahwa di sebelah utara kotanya itu ada sebuah daratan. Ya. Penjelasannya sangat detail sekali, termasuk bentuknya, ukurannya berapa lebar, berapa panjang, menghadap ke selatan, di sebelah utaranya ada pegunungan, itu sangat detail. Di dalamnya ada saluran-saluran atau sungai-sungai ini dengan jarak sekian, lebar sekian, di dalam sekian itu detail sekali. Nah, ini cocok sekali dengan sekarang itu ada di Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Selatan. Nah, kotanya sendiri, ibu kotanya sendiri, sekarang tertutup oleh sebuah terumbu karang yang setelah saya perkirakan itu yang disebut dengan Gosongbia. Ini kira-kira 120 km sebelah timur laut Pulau Balian. Ini gambaran kotanya. Nah, ini yang diceritakan oleh Sontes seperti ini. Termasuk ukurannya semua detail. Kemudian dinding-dinding perairan ini terbuat dari ini kuningan atau apa namanya perunggu, kemudian timah dan juga orikalkum. Dan ini ada pusatnya, di jauh dari pusat sebutkan ada sebuah bukit kecil yang di atasnya ada kuil Poseidon. Nah, kemudian kira-kira tahun 2015-2016 itu dilakukan pemetaan dasar laut di Gosongbia ini. Datanya rahasia, tapi saya bisa melihat gambarnya dan saya rekonstruksi ulang seperti ini. Jadi bisa dilihat bahwa walaupun tertutup terumbu karang masih kelihatan ya lingkaran-lingkaran kotanya. Dan juga yang paling penting di sini adalah bukit kecil tadi yang ada kuil Poseidon itu tepat sekali tidak jauh dari pusatnya. Ini eksplorasinya baru sampai sini. Kemudian apa sih teknologi yang maju di Atlantis? Dapat saya rangkum dari penjelasannya Sontes, pembangunan infrastruktur antara lain adalah namanya lingkaran air yang sangat besar, kemudian pembangunan istana, benteng, kuil, dan irigasi, ya. Kemudian pertambangan dan metalurgi ini disebutkan ya. Pembangunan pembuatan kapal, teknologi maritim dan juga navigasi lautan, dan senjata dan pertahanan. Ini yang saya rangkum dari tulisannya Plato. Baik, dari sini ya, ini kita sudah tidak ragu lagi bahwa memang Atlantis itu adanya di dulu adanya di wilayah tanah air kita ini. Tidak ada lain lagi selain sini.
kalau orang lain melakukan penelitian itu tidak selengkap dengan penelitian saya. Dan juga karena mereka tidak menemukan ya, setelah mencari tidak menemukan di sana, mereka malah bilang Plato ini adalah bohong ya, atau menulis kisah yang bohong atau kisah yang fiktif. Itu. Tapi dengan begini saya yakin sekali bahwa Plato itu benar. Dan dia tulis sendiri banyak hal yang tidak tahu tapi dengan deskripsi. Baik, untuk berikutnya, memori berikutnya adalah Kemari Kandam atau Pandya. Ini ada di India bagian selatan, di wilayah Tamil. Ada di dalam kitab-kitab ini, masanya juga antara 11.000 sampai 12.000 tahun. Kira-kira gambaran wilayahnya seperti Atlantis. Dan juga tenggelam karena kenaikan air laut, dan orang-orangnya pergi ke India bagian selatan dari arah selatan. Berikutnya adalah Kandes di Iran, ini juga mirip. Ya. Bahkan di sini disebutkan ada dinding-dinding yang mirip Atlantis juga. Ya. Berikutnya lagi adalah Neserser, ini di Mesir. Ya. Ini juga ya sangat mirip dengan kisah Atlantis. Ya. Dan mungkin juga aslinya adalah Neserser ini oleh Solon atau Plato. Nah, saya meneliti ini juga bahwa apa sih yang disebut dengan Neserser, dan banyak sekali referensi-referensi menunjukkan kemungkinan yang disebut Neserser itu adalah Nusasura. Saya tidak bisa bahas di sini karena terbatasnya waktu. Kemudian Nisir ini juga mirip dengan Neserser. Ini di Akadia, di Mesopotamia, itu juga menyebutkan hal yang mirip dengan Atlantis. Juga ada beberapa lagi ini di Sumeria, Akadia, dan juga di Mesir. Kemudian Tanah Pun. Nah, Tanah Pun ini ya, lebih detail daripada Atlantis karena prasastinya sampai sekarang masih ada. Nah, ini dibuat oleh Mesir. Nah, jadi Mesir, orang-orang Mesir itu secara rutin melakukan ekspedisi ke Nusantara untuk mendapatkan benda-benda yang mereka butuhkan yang di sana tidak ada. Antara lain adalah kemenyan, kemudian juga emas, kayu, kemudian binatang-binatang. Sendiri ada orang di sini dan sudah saya tuliskan dalam buku. Sembarangan milik Sumatera atau Sundalandia pada umumnya. Dan mereka sebut Tanah Pun ini adalah leluhurnya orang Mesir. Dan ada kisah yang sama juga, yaitu Tanah Ofir yang di Ibrani. Ini di dalam kisah Raja Sulaiman. Ini mirip sekali dengan kisah Tanah Pun. Kemudian yang berikutnya adalah tentang bahasa dan aksara. Semua ahli bahasa dan aksara setuju bahwa bahasa-bahasa di dunia ini berasal dari sumber yang sama. Kemudian tentang mitos dan kepercayaan. Tokoh-tokoh dewa-dewa di seluruh dunia, kepercayaan di dunia ini hampir mirip. Contohnya ini misalnya ya, dewa laut yang disebut dengan Varuna di Nusantara ya, atau Varuna di Weda, Varuna di ini di Persia, Poseidon di Yunani, ya, kemudian Neptunus di Italia, Nektar di Celtic ini di Eropa Utara, kemudian Neptunus di Romawi. Ini memiliki kebanyakan mirip sekali. Kalau masih ada waktu akan saya lanjutkan tentang kontak lintas samudera yang pernah terjadi awal dulu. Yang pertama adalah tentang bangsa Fenisia. Bangsa Fenisia adalah pedagang di Mediterania. Ini pedagang, bangsa ini adalah sangat misterius. Asalnya dari mana tidak ada yang tahu. Barang-barang yang diperdagangkan juga asalnya dari mana tidak ada di sana. Nah, kemudian setelah saya telusuri juga itu kemungkinan yang mereka itu berasal dari Nusantara.
ya, seperti dengan bangsa Fenisia ini. Dan juga studi genetik memang menunjukkan bahwa secara paternal, jadi laki-lakinya itu berasal dari Asia Tenggara. Tapi untuk perempuannya lebih ke Eropa. Jadi mungkin laki-laki yang pelayar itu sampai ke sana dan berdagang, ada yang menetap di sana, jadilah bangsa Fenisia ini. Saya juga meneliti tentang abjad mereka. Jadi abjad Fenisia ini adalah Indo-abjad seluruh dunia. Seluruh akar juga ini berinduk dari abjad Fenisia. Ini bisa kita lihat ini bahwa abjad Fenisia ini mirip dengan abjad daripada India ya, Palawa ya, tapi lebih mirip ke Fenisia. Kemudian juga ini berikutnya adalah Tapobrana. Ini ditulis oleh orang-orang Yunani antara 4 sampai abad 4 sampai 2 sebelum Masehi. Ini salah satu penelitian saya juga bahwa mereka itu sangat antusias untuk bisa sampai ke sini dan di sini setelah sampai sini mereka menuliskan ya, memetakan ada apa di sini dan Tapobrana ini ternyata adalah Pulau Kalimantan. Pada abad ini mereka sampai ke Pulau Kalimantan, Pulau Yunani. Kemudian Tanjung Emas ini yang sangat terkenal pada waktu itu, penghasil emas, itu ini teori saya juga, ini saya mengatakan bahwa Tanjung Emas itu ada di Sumatera Barat. Nah ini adalah cikal bakalnya bangsa Melayu. Yang kemudian kalau ke Hilir itu ke Sungai Matahari, melalui Sungai Matahari jadi Jambi ya. Nah, sekarang yang ada karena itu pertandian ya, baru Jambi itu ya. Itu adalah awal mulanya peradaban Melayu gitu. Kemudian tentang kelapa misalnya, ini ada dari Asia Tenggara dan juga kemungkinan India juga. Nah, di masa lalu, ya, sebelum Columbus itu sudah menyebar sampai ke Amerika dan juga Afrika. Ini menunjukkan bahwa Amerika tentu saja tidak sekaligus, tapi berbagai generasi. Anaknya sampai sini, ya, anaknya keturunan luar itu sampai sini, dan sebagainya sampai ya, beberapa generasi. Dan juga tulup. Ya. Pakulungnya atau sumpit ya, ini ya yang ditiup itu, ini yang meneliti adalah jet. Ini adanya juga di sini di Nusantara, di Afrika Timur dan juga di Amerika Tengah. Ini menunjukkan bahwa dulunya sudah pernah ada kontak sama sekali. Berikutnya dengan hal yang sama itu antara lain adalah tenun ikat, ini juga memiliki pola yang sama, kain pelet kayu, bentongan, kertas. Padi, pisang, tebu, ubi jalar, cabai, jagung, abu botol, tanah hitam. Tanah hitam itu adalah tanah yang campur dengan arang, itu hanya ada dua di Kalimantan dan di Amazon, sana, Amerika Tengah. Kemudian ayam, sapi, anjing, babi, dan pelayaran. Itu saja. Kapal layar ini diteliti. Banyak kemiripan dengan kapal-kapal Nusantara. Candi ya, seluruh dunia orang membangun bukan candi, piramid ya. Kenapa orang membangun piramid ya? Dan ini berarti mereka berasal dari satu origin, dari satu asal yang sama. Kemudian juga ada di Nusantara yang disebut dengan Punden Berundak. Sangat banyak sekali di sini. Nah, untuk berikutnya, untuk bisa lebih belajar dapat mengunjungi website saya. atlantisjavasi.com, di situ selalu saya update tentang penelitian saya, atau di channel YouTube saya, Atlantis Javasi, ya. Ini yang paling banyak, sekarang sudah 5 juta penonton. Demikian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Dani atas paparannya yang luar biasa, saya yakin sebenarnya tentunya ini waktunya yang sangat terbatas ya Mas Dani. Tapi Mas Dani sudah coba ngerim, benar-benar ngerim.